Seorang pria yang menghantam kucing menggunakan batu hingga mati di Matraman, Jakarta Timur, akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan meminta maaf. Pelaku yang merupakan warga setempat mengaku menyesal dan meminta maaf kepada seluruh pencinta hewan. Pelaku tega menghantam kucing dengan batu lantaran kesal kerap menemukan kotoran kucing dan sampah di depan kontrakannya. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 9 bulan penjara. Meski demikian, saat ini pelaku tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor. Sebelumnya, seekor kucing terkapar di depan sebuah rumah usai ditimpa batu besar oleh salah satu warga di Jalan Kayu Manis 3 Matraman, Jakarta Timur. Seorang warga berupaya menolong kucing, namun naas kucing sudah dalam kondisi mati. Warga yang iba langsung mengubur kucing tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.